again. Teman-teman, kembali di Atom Raga Super. Kali ini kita bakalan membahas 10 fakta tentang Luni. Ya, jadi mungkin kita sebagai part berikutnya dari yang kemarin-kemarin ya, yang tentang Luni, 5 hal yang kalian tidak ketahui tentang Luni. Jadi di sini ada 10 hal yang kalian tidak ketahui tentang Luni ya. Mungkin aja ada yang tahu sih, tapi I don't know. Oke, langsung aja kita yang pertama. Oke, yang pertama, Luni itu perempuan atau laki-laki? Ya, sebenarnya ini fakta yang cukup biasa aja sih menurut gue. Dan umumnya itu sih Luni laki-laki ya. Tapi pas di kaca memori itu ada tulisan kayak gini. Nah, bingung banget kan? Ya, gue juga pertamanya bingung sih kenapa ada kayak gini, Luni is a young man. Apakah benar Luni perempuan? Nah, setelah gue selidiki bahwa di gacha memory, ya gacha memories itu ada ya, kalian coba cari aja di playstore, itu Oceluni itu sebagai perempuan ya. Jadi dia pernah buat di gacha memory itu Ocelnya perempuan. Nah, pas di gacha live dan gacha club ya, setelah game itu rilis, Oceluni di game gacha live dan gacha club itu sebagai laki-laki ya. Nah, sementara ya aslinya ya Lucas Lee itu laki-laki juga karena memang udah face reveal ya. Nah, menurut gue ya kesimpulannya yaitu jadi Oceluni itu tergantung sama game apa gitu. Ada yang perempuan, ada yang laki-laki ya. Jadi sesuai game yang game Luni yang kalian mainkan itu. Karena memang aneh sih, bingung gitu. Kenapa pertamanya perempuan terus tiba-tiba ganti laki-laki gitu ya. Oke, okay, next. Jadi berikutnya yaitu apa benar Luni nggak punya sosial media? Benar sekali, dia nggak punya sosial media lagi. Personal sosial medianya dia udah dihapus semua karena ya mungkin pengen privacy lagi ya, lebih privacy lagi ya biar nggak banyak orang yang tahu. Luni sudah hapus personal social media dan akun social media Luni Megames ya, yang kalian mungkin temui di Instagram, Facebook atau di mana, itu dipegang oleh Charlotte ya. Mungkin kalian tahu Charlotte itu kalau nggak salah yang megang kentang ya. Oke, next. Oke, semua coding game dibuat sendiri tanpa bantuan orang lain ya. Jadi dia itu coding atau program gamenya itu sendiri gitu, tanpa bantuan orang lain. Kalau bantuan orang lain palingan kayak ngurusin sosial media, ngurusin akun apa gitu, ngurusin email gitu kan ya. Tapi kalau seandainya buat gamenya itu dia sendiri yang buat gamenya gitu, Luni sendiri tanpa ada bantuan orang lain. Oke sih, kayak keren banget gitu ya. Jadi dia itu benar-benaran buat sendiri loh, mati-matian gitu ya, sambil gadang gitu ya. Aduh, Luni. Oke, next. Favorit kata dari Luni yaitu quack ya. Jadi dia itu banyak di Discord dia ngomong quack, nggak tahu sih, kayaknya itu memang kayak dari panggilan bebek ya gitu ya. Di kaca live juga ada ya, pas quest terakhir itu kan ada quack kayak gituan ya. Aneh sih menurut gue. Aduh, kata-kata yang sungguh unik gitu ya, hanya tidak dimiliki oleh Luni gitu. Oke, okay, next.
Program atau APP yang digunakan Luni buat coding adalah Adobe Animation ya. Jadi kalau seandainya kalian mau coding kayak Luni ya, yang mirip Luni kayak gitu gamenya, kalian bisa pakai software Adobe Animation ya. Itu hanya ada di komputer, nggak ada di HP gitu. Kalian mungkin cari di HP mungkin ada sih kayaknya. Gue nggak tahu sih, tapi kayaknya nggak ada deh. Adobe Animation kayaknya memang adanya di apa ya namanya, komputer ya, PC. Oke, next. Game favorit lu nih yaitu Animal Crossing ya. Jadi sungguh aneh sih, dia itu benar-benar emang kayaknya suka sama Animal Crossing sampai gacha club delete gara-gara main Animal Crossing. Astaga, sabar banget itu, kenapa sampai delay gitu gara-gara main Animal Crossing doang. Bahkan ya, dan bahkan dia ngomong bakal buat gacha Animal Crossing gitu. Gacha Animal Crossing gitu gimana ya, gue penasaran gitu. Oke, kita next ya, apakah bener dia serius pengen bikin gacha Animal Crossing atau cuma jokes doang ya, cuma bercanda doang. Oke, kita tunggu aja ya gacha Animal Crossing. Oke, next. Apakah Luni suka JoJo Bizarre Adventure? Yap, tentu saja dia suka dengan JoJo Bizarre Adventure ya, karena dia juga bikin pose yang mirip dengan JoJo ya, seperti ini ya. Ya mungkin kayak nggak tahu sih, ini gue kurang yakin, ini gue nggak tahu banyak tentang JoJo ya, JoJo Bizarre. Tapi kalau kalian yang tahu ya mungkin bisa komen di bawah ya, gimana posenya gitu. Gimana posenya nih? Ya, pokoknya yang hal-hal yang kalian ketahui ya tentang JoJo ya, gue nggak tahu benar nih, serius. Oke, next. Luni nggak bakalan update game lamanya ya, jadi dia nggak bakal update ya, kayak udah biarin aja gitu game-game lamanya itu, seperti Gacha Memory, Gacha Studio gitu ya, bukan Gacha Live. Gacha Live kan baru-baru gitu. Tapi iya juga sih. Ya gitulah katanya ya, dia nggak suka sama game lamanya. Mungkin kayaknya memang programnya itu jelek ya, jadinya dia nggak suka sama game lamanya karena memang kayak gituan ya. Aduh, sedih banget ya. Oke, next. Akun Luni yang asli Discord itu adalah Luni Tagar 6507 ya. Kalau kalian pengen cari Luni yang mana sih di Discord, Luni yang mana, kalian cari aja ya. Biasanya ada itu Luni Tagar 6507 ya. Gue juga pengen ketemu si Luni itu, mana itu. Astaga, dia ngilang-ngilang mulu. Nggak tahu, sibuk banget ya kayaknya, sampai gue aja nggak ketemu Luni gitu ya. Oke, terakhir. Perasaan Luni saat Gacha Live sukses ya, karena Gacha Live itu memang sangat booming sekali, jadi dia itu memang benar-benar kayak excited banget ya. Benar-benar seneng banget gitu, udah kayak Among Us gitu ya kan, tiba-tiba langsung sukses gitu, banyak yang download, banyak yang mainin itu. Menurut gue dia itu benar-benar kayak seneng banget gitu, karena memang gamenya itu laris banget gitu ya, sampai banyak yang download, itu benar-benar dia very happy ya, sangat senang dengan itu. Oke, kayaknya sampai sini dulu gue bahas tentang 10 fakta tentang Luni ya. Jadi mungkin kalau ada fakta lain gue bakalan cari aja ya gitu. Oke, saya Tamnaf pamit undur diri, bye bye, see you next time.